Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Lin, kau udah siap ngerjain tugas IPS? Belum, Bet. Kenapa? Ih, ngerjain sama yuk, Lin, di pondok. Di mana? Di pondok ya. Kok suara Thailand ini? Halo, aku orang Indonesia, bodoh. Ah, maaf, Bet. Sisa pulsa Anda tidak cukup melakukan panggilan ini. Segera lakukan pengisian ulang atau minta duit sama mamamu. Habis pulsaku, Ih, paketku pun habis. Punya rumah kok kayak hutan. Rumput semua. Ih, kalau nggak aku turun tangan, nggak ada mau yang bersihin lah. Heran aku. Apa itu, Ma? Apalagi kalau nggak uang jajan, ha? Isi otak kau itu kan jajan, tidur, makan, berak. Persis kali kok kayak orang kaya lah, Bet. Bukan gitu loh, Ma. Betty mau ngerjain tugas sekolah. Baguslah, udah kau kerjakan sana. Kalau nggak tahu, kau tanya Mama. Bisa Mama ngerjainnya? Ya enggak, udah kau kerjakan dulu aja. Nanti biar Mama tanya sama tetangga. Bukan gitu loh, Ma. Masalahnya ini kan sekarang sekolah online. Paket data Betty tuh habis, Ma. Betty kayak mana mau belajar lewat HP? Beli kota lah, Ma. Biar bisa awak belajar lewat HP ini, Ma. Wah, anak ini ya. Baru aja Mama isi kota internet kau itu 100 MB. Baru 3 minggu loh, Bet. Udah habis. Ya Allah. 100 MB untuk buka 2 kali Instastory sama refresh Instagram aja udah habis, mak. Makanya kota kau itu jangan kau habiskan tuh hal-hal yang gak berguna. Punya kota bukannya belajar, ini stalking mantan aja kau. Beliin apa? Bekera kali mama ini sama pendidikan pun. Gak ada duitku, Bet. Pening lah, pening. Udah kau pakai hotspot kawan kau aja sana. Is, Ma, beli kenapa? Jangan kau ganggu aku, Bet. Masih banyak kerjaanku lagi nih. Sana kau, sana. Ma. Apa lagi? Mama pelit. Ngapain lah anak itu lari? Orang gak diapa-apain kok. Lama gak sekolah makin bodoh dia itulah. Jadi saya sudah meriksa bayi ibu. Kelihatannya bayi ibu ini kurang asupan gizi. Terlihat dari matanya itu kuning, Bu. Nah, ada sarannya dan baiknya bayi ibu harus banyak makan buah-buahan. Seperti buah sawit, buah mengkudu, dan buah pakmu. Bercanda ibu biar gak tegang kali. Bu. Mata. Kau tengoklah kondisimu ini, Mata. Asik main-main aja. Asik menghayal aja. Bukannya sekolah. Makin error kau, Nenek, tengok Mata. Ih, memang lagi libur loh, Nek. Gara-gara keroni. Corona, Mata. Corona. Kau kira Nenek nggak baca koran? Ih, tumben pendengaran Nenek bagus. Sini, Nek, biar Merta periksa. Belajar kau, Mata, belajar. Sampai bebuih mulut Nenek ngasih tahu kau. Enggak juga didengar. Belajar, Mata. Udah IQ-mu terkapar. Belajar pun enggak mau. Aduh. Ih, enggak enak sama Nenek. Sikit-sikit suruh belajar. Udahlah, Marta mau keluar aja nyari udara segar. Daripada di rumah ini nengok Nenek yang udah gak segar lagi. Padahal tadi aku mau ngeblok loh, Nek, untuk kebutuhan sekolah. Ini sekolah online. Hah? Beli molen. Beli sana, Mata. Beli. Nenek mau. Ih, baru dipuji. Udah peka lagi. Yuk, guys, kita keluar aja. Kau bilang Nenek peka. Kurang ajar kau, Mata. Dikiranya tua-tua gini gak ada tenaga untuk ngamparin dia.
Awas kau pulang mata. Bulat kau kayak boba nenek bikin ya. Cucu kau kayak gitu kali. Bukan bantuin neneknya, malah dibilang peka-peka. Guys, kalian gipain. Martha habis kena marah sama nenek gara-gara main di dalam. Ini Martha mau main di luar, guys. Hah, Martha kalau main di luar pasti disangka orang jadi kayak orang gila, guys. Guys, kalian tahu nggak sih kalau aku tuh lagi bete lagi sama nenek, guys. Aku bete sama nenek, aku bete sama nenek. Cintaku bukan di atas duit, cintaku punya getaran yang hebat. Aduh guys, guys, aku kontak guys, guys, tolong guys, tolong. Tapi bohong. Guys, kita tengok ke dapur yuk guys, nenek lagi ngapain guys. Ayo guys, kita ke dapur. Jangan kemana-mana ya guys, jangan lupa like dan subscribe guys. Kameranya bisa terbang. Hebat kan, ini kameranya aku beli di Ploto guys. Kalau mau UP bisa kok. Ayo guys, kita tengok nenek guys. Guys, kita tengok guys, nenek lagi pain tuh. Gila kan guys? Jadi yang paling error siapa guys? Aku apa nenek? Jangan lupa tulis di komen ya guys. Dadah guys. Akhirnya vlog satu hariku itu selesai. Tugas sekolah dari guru, karangan di rumah aja sudah selesai. Nanti aku tunjukin sama guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siji, loro, telu. Dari mana aja kau bang, ha? Jam segini kok baru pulang? Kayak gak ada tanggung jawab kau, aku tengok ya. Nah kan, wes ku tebak, pasti ngomel. Aku yakin ya bang ya, kau pulang pasti gak bawa duit ke rumah. Entah apa kerjamu dari dulu, bukannya nyari kerja malah ngopi aja kau di warung itu. Heran aku. Yo aku ngopi nang warung itu kan ngenteni kerjaan, dek. Alah, banyak kali alasan kau. Kerja itu dicari, bukan ditunggu. Apa enggak kasihan kau sama ekonomi kita, bang? Ya Allah, kau tengok anak kau itu. Ngerjain tugas sekolah pun harus nebeng-nebeng dia sama kawannya. Nggak habis pikir aku nih kau labang lah. Loh, ya nambah api, dek. Nak kerja kelompok kan memang barengan ngono, jadi kerjaan itu ringan. Bukan gitu, sekarang masalahnya sekolah online karena pandemi gini. Butuh kota dia untuk belajar. Beli kota aja duitku nggak ada, cuman aku mau masak, cobalah. Ya Allah, ampunlah aku bang, ampun. Nggak ada fungsinya kau di rumah ini, ku tengok ya bang ya. Yo maaf lah dek, aku lagi orang yang duit ngene. Saiki kan zamannya eneng corona-corona iku lho. Jadi aku nang omah ke, aku rasa kerja-kerja deh. Alah gak usah ngeles lah bang lah. Banyak kali alasanmu, sebelum corona ini pun kau di rumah aja aku tengok. Pulangkan aja lah aku bang ke orang tuaku bang. Iya gak sanggup aku kayak gini. Ya wis, si yo, tak delok desi bensin keretoku. Cukup orang ngenter ke kue nang omah orang tuamu. Mau kau pulangin aku betul ke rumah orang tuaku. Gak ada tanggung jawab kau sebagai suami ya bang ya. Jadi PWD, omongin kue arah bali nang omah uang tuamu. Mati aja lah aku stres mati. Ya wis, si. Tak tuku kain kapan nanti nisan, yo. Stres no. Jadi gelemi opo, telek lagi. Sini kau bang, berani kau ngomong sama aku, ha? Gitu kau ngomong sama aku ya? Apa kerja kau, ha? Aku bercanda, dek! Aku bercanda, dek! Tugas selanjutnya apa, Lin? Kau catatan cepat. Pelajaran IPS nomor 3.
Pulau Sumatera sebelah selatan dan barat berbatasan dengan A. Tahu aku kalau ini, Lin. Apa jawabannya? Pulau Sumatera sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Malaysia, kan? Kebanyakan mici si otak kau itu, Bet. Di jawabannya pun gak ada Malaysia. Deket tapi lo, Lin. Udah diam kau. Pilihannya A. Samudra Pasifik, B. Selat Sunda, C. Samudra Hindia, D. A dan B benar. Itunya cuma pilihannya. Oh, udah pindah berarti, Lin. Setahuku Malaysia. Memang suka dia pulau itu pindah-pindah. Mata kau itu pindah. Mana bisa pulau pindah-pindah? Aneh-aneh lah kau. Ah, jawabannya B, Selat Sunda. Apa pula Malaysia? Tadi aku mau jawab Selat Sunda, tapi ngetes kau wajahnya. Kau tahu apa enggak? Weh, kuat kali feelingku memang, ah. Di sini, Glenn, ya. Ikut belajar aku ya. Nggak ada juga kota internet kau, Jo. Ih, jaga mulut kau orang susah. Masalah kota geleng kali sama Joshua. Gila, kau nggak preme, bah. Anak ketua nih. Sampai 2023 nanti pun, kota aku nggak habis-habis. Biar tau kau, berapa juta giga kota diisi sama bosku semalam. Jadi ngapain kau kesini? Nah, gini, Lin. Masalahnya otakku yang nggak sampai ngerjain soal ini. Samalah kita ngerjainnya, weh. Si Joshua ini lah, banyak duit tapi bodoh, nggak guna kau. Nggak guna kau, Jo. Mending kayak aku ya kan, Lin, nggak ada duit tapi bodoh. Kau lagi, lebih nggak guna. Sama kita, Bet. Satu nasib kita, cuman menang di materi aku. kau kenapa, Lin? Ih, kok nangis kau, Lin? Kau ngerasa bersalah ya, Lin? Ngomong gak guna ke kami. Kami paham kau, Lin. Kau itu cuma bercanda. Kami gak sakit hati. Bukan itu, we. Jadi kenapa kok nangis kau, Lin? Aku kangen sekolah yang dulu. Yang belajar langsung sama guru. Ngerjain kelas sama kawan-kawan. Pulang sekolah kita naik angkot. Habis itu kita nyuri jambu. Aku kangen sekolah, we. Kangen kali aku sama sekolah, lo. Sabar ya, Lin. Kami juga kangen itu semua kok. Sekarang kita berdoa aja, Lin. Semoga semuanya balik normal lagi. Dan kita bisa sekolah dan belajar lagi sama guru, Lin. Ya, aku pun kangen sekolah, we. Tapi kangen sama bunyi bel pulangnya aja. Memang gak guna betul lah kau, Jo. Nah, gitulah. Jangan sedih-sedih lagi. Kan seneng awak nengoknya. Ada kami di sini, Lin. Iya, Lin. Kami di sini saling melengkapi. Aku kan ngopi nang warung itu, cukup orang nganterkan kue, nganter mencari kue. Abeti minta duit. Aku yakin ya bang ya, kau pulang pasti nggak ada bawa duit di grup. Daripada di rumah ini nengok nenek yang udah gak segar. Makan nasi goreng di kantin. Kita nyuri rambutan pas sekolah salah. Sekolah enggak masih mau sekali ya. Mata kau itu udah pindah, mana bisa pulau pindah, aneh-aneh kau. Action.
Dia mau masuk. Ih, jaga mulut ke orang susah. Ini sampai 2023 pun. Ih, jaga mulut ke orang susah. Apa lagi kalau nggak uang jajan, ha? Otak kau kali. Apa lagi kalau nggak uang? Satu tempe, to buka kali. Satu tempe, to buka dua kali story sama refresh. Refresh apa? Kebanyakan meeting. Kebanyakan meeting sih, Pak. Oh, tapi clear. Nanti main-main disangka orang gila. Hah?